Halo guys, kembali lagi bersama saya di Muhammad Pada Al-Hadi Channel. Kali ini saya sedang berada di Farmhouse, tempat wisata yang ada di Lembang, Bandung guys. Ikuti terus ya video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Adalah kawasan lapangan parkirnya guys, cukup luas dan besar ya. Di Farmhouse ini kita bisa melihat banyak sekali hewan, yaitu kita bisa melihat kuda, domba, sapi, dan juga burung-burung. Nah, bisa kita lihat pada musim liburan ini sangat ramai sekali guys di Farmhouse ini. Dan untuk tiket masuknya per orang itu 40 ribuan guys, dan kita mendapatkan free susu sapi, dan juga kita bisa melihat wahana-wahana yang ada di dalam sana. Saksikan terus ya guys, ikutin saya. Ini saya lagi menemani adik sepupu saya naik kuda guys. Walaupun terlihat lambat kudanya berjalan, cuman saya berjalan kaki tidak sampai-sampai untuk mendekatinya guys. Hehehe, tapi tidak apa-apalah, sekalian saya mau diet juga guys biar lebih kurus. Nah, dan itu adalah pintu masuknya guys. Dan di situ kita bisa mengambil susu guys, dan susu itu gratis loh. Saat kita membeli tiket, kita bisa menggunakan tiket itu untuk mengambil susu secara gratis. Nah, dan di sini ada miniatur mobil guys, bisa menjual kopi. Ramai sekali ya, kalian pasti penasaran kan apa yang ada di dalam situ? Ikutin terus aja ya guys. Nah, dan ini dia guys. Dia ini sudah berulang-ulang kali guys naik kuda tadi. Karena saya masih menemani anak dua ini naik kuda, gak mau berhenti-berhenti guys. Udah berkali-kali naik kuda, satu kali putaran itu 35.000 guys naik kuda itu. Aduh. Nah, di sini kita mau mengambil susu tadi guys. Tiket yang sudah kita dapatkan tadi kita bisa tukar dengan susu di sini guys. Ada beberapa rasa di sini. Kalau saya melihat video ini, saya jadi kepengen lagi guys ke sana. Aduh, seru sekali. Andai saya bisa pergi sendiri ya, nanti kalau ada rezeki kita berangkat lagi guys. Makanya tonton terus guys konten-konten saya, support saya biar kita bisa membuat konten yang lebih menarik dan lebih unik-unik lagi guys. Nah, ini adalah jalan menuju masuk tempat Farmhouse ini guys. Kita bisa lihat cukup berimbun dan pohonnya juga guys tertata, terkesan tropis sekali ya guys.
Nah, saya bingung guys, di sini ada tempat-tempat sepertinya itu adalah jalan pintas ya guys, seperti kandang burung, tapi itu bukan kandang burung guys, atau hanya sebuah hiasan saja. Kalau kita lihat ranting-ranting dan kayu-kayu itu seperti aviari ya guys, tempat yang biasa untuk ikan-ikan itu. Nah, dan di sini ada ikan guys. Wow, besar-besar ya ikannya. Nah, guys, kita masuk ke lorong ini, guys. Di sini banyak sekali burung-burung merpati, guys. Wow. Dan semuanya di sini ada banyak. Saya nggak bisa hitung, guys, ada berapa ekor. Wah, ada air mancur juga, guys. Nah, dan ini sangkar burungnya, guys. Nah, jinak-jinak ya, guys. Mereka tidak takut dengan manusia, guys. Di sebelahnya ada taman bunga guys, yang sudah tersusun sangat rapi dan cantik untuk berfoto-foto guys. Dan di sebelah situ sepertinya ada burung makau guys. Oh tidak, burung hantu ya. Oh iya guys, itu ada burung hantu. Wow, ini tempat apa ya? Hanya jalan biasa guys. Nah, di depan ini adalah taman bunganya guys, sangat merah sekali ya. Kita berjalan lagi, berjalan terus guys. Wah, di sini ada orang yang pintar melukis, guys. Coba kita lihat, di situ ada Pak Ridwan Kamil, Pak Jokowi, guys. Nah, kalian boleh mau melukis di sini, guys. Kerennya, nah, guys. Untuk bangunan-bangunannya cukup unik juga, guys, di sini. Tapi di sini adalah toko-toko, guys, yang menjual oleh-oleh dan produk-produk lokal, guys. Thank you.
juga ya guys di sini untuk penataan gedungnya seperti di Eropa guys. Wow, ada banyak sekali miniatur-miniatur dan dekorasi guys. Mungkin ini untuk berfoto dan dijual juga ya guys. Nah, kalau kita lihat di sini seperti di lorong-lorong di Amerika guys, yang klasik. Tapi kiri kanan gedung ini adalah tempat pertokoan guys, jual-jual oleh-oleh dan makanan-makanan guys. Wah guys, di sini ada jual buah dan bangunannya cukup klasik ya guys. Keren juga di sini guys. Ini tempat mainan anak-anak guys. Ada wahana-wahana. Di sini ada jual ciki bul guys, ciki ngebul. Di sini ada menjual kue dan oleh-oleh guys, khas Bandung ini guys. Dan saya membeli guys untuk biskuitnya ini harganya 300.000 guys. Masih banyak lagi yang menjual makanan-makanan guys, cukup unik ya guys tempatnya guys. Di dalam sebelah situ tadi ini guys, lorong ini menuju ke tempat hewan-hewan guys. Coba kita lihat ya. Nah, ini tante saya guys. Dia ini mau foto guys. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada kandang domba guys. Wow, ada beberapa domba di dalam sini guys. Dan di sebelah sini ada menjual topeng panda,
dan kita bisa memberi minum susu untuk sapi, guys. Nah, di situ ada kandang sapinya, guys. Dan di sini adalah tempat hewan-hewan, guys. Ada kelinci, ada bunglon, dan di dalam situ tadi kita tidak tahu, guys. Tidak kelihatan ada apa, guys. Nah, coba kita lihat. Ini dia anak sapinya, guys. Ada 2 ekor. Kita lanjut lagi melihat di tempat lain ya, guys. Di daerah Lembang ini banyak sekali, guys, tempat wisata. Tapi tidak semuanya bisa saya kunjungi, guys. Nanti ada konten-konten lagi berikutnya, guys. Saksikan terus pokoknya video saya biar saya lebih semangat. Klik tanda like-nya, guys, dan berikan komentar yang positif. Dan kita lihat di sini banyak sekali burung-burung, guys. Ada burung makau, ada burung hantu, dan kita bisa berfoto dengan burung itu, guys. Membayar 10.000, guys, untuk 1 kali fotonya, guys. Di sini juga banyak sekali masih, guys, orang-orang yang menjual makanan. Dan makanan di sini dibilang murah ya enggak murah, dibilang mahal ya mendekati mahal, guys. Soalnya beli gulali itu aja 50.000-an. Pokoknya bawa uang 500.000, bawa uang 1 juta bisa habis, guys, 1 hari, guys, di sini untuk 1 keluarga mungkin. Tapi kalau kita hemat ya bisa dikurangi untuk tiket masuknya aja per orang, lumayan, guys, belum untuk jajan dan lain-lain. Tapi namanya liburan, kita harus nikmati, guys. Nah, dan di sini ada tempat miniatur-miniatur lagi. Dan di situ ada perosotan besar juga, guys. Untuk naik itu kita harus membayar tiket lagi, guys. 35.000 mungkin. 35.000 harga tiketnya, guys. Oke, guys, mungkin sampai sini saja dulu konten kita untuk yang episode ini. Nanti lihat lagi ya konten saya berikutnya. Oke, see you the next video. Bye bye.